Bonsai, berjumpa lagi bersama saya Gode di channel Sona Bonsai Bali. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya bonsai. Dan di video kali ini masih di temannya beli Depi yang ganteng. Yang gudul. Bagus Wirat. Bagus Wirat. Bagus sekali. Ya. Nah, di sini kita akan review bonsai sancang mini, khusus mini-mini. Dari beli, bisa perkenalkan beli? Pak Yan Abud. Nah, ini beli Pak Yan Abud. Mungkin bisa perkenalkan diri lebih detail lah. Namanya Pak Kebut malu-malu. Apa mah? Nyena. Jadi Pak, Pak Wayannya malu-malu ya. Jadi saya minum kopinya dulu dari beliau. Nah, sebelum minum santai lah. Ya, santai. Sebelum minum kopi jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Tentunya subscribe-nya gratis dan kopinya gratis juga. 5.000 ya, beli. Plus mil sebungkus. Mil sebungkus. Nah, ini dari beliau sedang pruning bonsai. Jadi ini sancang mini, ini bokel sekali ya. Di sini juga dijual ya, beli ya. Kalau untuk harga, kalau yang seperti ini, contohnya seperti ini, beli. Nah, di 300 lah. Nah, ini 300.000 satu. Itu akarnya. Tentunya bisa nego ya, beli ya. Ya pasti. Gratis tekan ini yang kecil-kecil. Tekan besar juga boleh. Ya boleh. Ini konsepnya informal, beli. Ngepen. Ngepen. Nah, ini bogel. Ini 300.000. Gitu. Nah, di sini juga ada yang semi ya, beli ya. Semi-semi. Kalau yang seperti ini, beli. 400-an ya. Tinggal ngerapat. Nah, ini tinggal perapatan kata beliau. Dan ini akarnya juga keliling ya, beliau. Ini juga. Nah, ini semi selanting ya, beliau. Kalau ini harganya berapa, beliau? Itu udah selanting. Udah selanting ya? Oh, udah selanting. Bertanya lu ngesen. Ya. Kalau harga? Itu 600. 600. Akarnya sudah ada penopang dia. Kalau yang ini, beli? Tuh, 550. Ini tinggal perapatan, beli. Tinggal perapatan. Yang ini sama selanting, beli. Nah, ini juga akarnya. Termasuk ada selantingnya? Susan. Iya, ini selanting. Itu selanting. Terus kayak... Informal kayaknya. Informal. Ini. Nah, ini cocok untuk demaikan, menurut saya. Demaikan di sini. Nah, kalau yang ini beli, berapa beli? 400. Nah, ini 400-an. Tentunya bisa nego, menurut saya. Dan ini... Ini masih proses untuk lengan ya, beli. Nah. Kalau yang ini berapa, beli? Murah tuh. Itu 300. Nah, kalau ini murah katanya 300. Nah, ini sudah kalau di atasnya sudah perapatan. Apa? Sudah perapatan ya, menurut saya. Nah, ini tinggal mengejar lengan pertama. Nah, kalau yang ini, maskotnya beli? Sudah dijual tuh. Ini nggak dijual? Nggak. Ini koleksinya. Untuk akar sudah balance sekali, tapi ini belum dijual ya, sepertinya. Ini palingan sekitar 16 ya? 15, beli? Oh, lebih ya? Lebih ya? 15-an ya, beli ya? Itu belum, apa ya, mahkotanya. Untuk mahkotanya? Paling 17 ya, nah. Sekitar 17 katanya. Nah, ini belum dijual dan ini masih proses juga.
perapatan dan ini mau dikoleksi sama beliau. Nah, di sini ada informal juga. Ini untuk akarnya juga keliling. Nah, ini masih proses. Kalau ini masih proses pengejaran untuk perlenganan. Kalau ini harganya berapa, Li? Kalau yang baru ini? 350. 350 ya. Ya, ini 350 karena memang akarnya sudah lumayan besar dan ini susah ya buat untuk pelepasan. Ini kalau walaupun kene coba rapat kena. Jap. Kalau ini beli. Nah, ini masih proses di atas beli. Itu masih kacau itu. Masih kacau ini prosesnya. Lengan anu kedua enggak. Lengan keduanya belum nggih beli. Di sini ya beli. Mati. Nah, tapi akarnya sudah ngepen. Akarnya sudah ngepen. Kalau ini berapa beli? Sudah. Kalau yang ini? Kalau tak ikat. Nah, 250. Nah, ini yang bagus. Dikeluarkan sama beli yang satu ini. Nah, ini untuk pertumbuhannya pas beli nggih? Ya, pas. Nah, ini pas. Mengejar nih gitu nih. Pengejaran untuk ke as mahkota beli nggih. Ke asnya nanti di sini dibagi lagi ya beli. Bagi. Ini belum potong pun ini potong. Potong segitu beli nggih. Kalau untuk harga ini berapa beli? Ini. Nggih. 300. Nah, kalau ini 300 katanya sahabat saya. Kalau ini pertumbuhannya sangat tepat dan untuk belenya sudah hampir beli nggih, hampir nih. Cuma lagi sebentar nih beli nggih. Untuk pengejarannya sudah ada dua badok, dua sudah ada, background badok, background juga sudah ada, ya, sudah ada dua background-nya komplit lah, tinggal nanti tinggal ke perapatan mahkota beli. Nah, kalau yang seperti ini beli, ini kan juga program akar ya, program akar. Nah, ini akarnya juga keliling. Kalau seperti ini berapaan beli? 200 ribuan katanya seperti itu. Kacang ini kan program akar ya, program akar yang lama. Nah, di sini ada juga yang ini napi beli kayaknya beli banting, banting beli nih. Nah, ini masih proses perapatan juga. Kalau harganya berapa beli? Tuh ya. 550. Ya, 550. Ya, nego ya. Nah, ini juga program akar. Kalau ini dijual nih. Bagus. Nah, ini ragu-ragu belinya. Kemudiannya dijual apa enggaknya? Bingung harganya, Bli. Bingung. Barang. Kalau ini katanya bingung. Nah, jadi kalau misalkan mau tanya harga bisa tanya ke beli. Ya, tanya ke sini langsung ya, di Pejeng ya beli, Pejeng Tarukan. Tarukan, Pejeng Tarukan, bisa ditanya ke sini ya, nanti udah alamatnya. Bisa tanya beli DP-nya juga, ya boleh. Nah, kalau yang ini beli, nah ini kalau akarnya sudah rapat beli nggih? Sudah rapat. Ini udah luar biasa. Nah, ini juga untuk perlengahannya tepat, tepat beli nggih. Bet betul mendengar rapat ya. Nah, tinggal dirapatkan saja. Kalau rapat. Kalau harga ini beli? Oh, di 700. 700 beli nggih? 700. Ini sudah bisa demekan ya. Akhir tahun bisa diadu beli nggih? So. Sudah calon tukang pukul ini. Untuk akarnya aja sudah super jos, karakter top. Juga belan ya. Batangnya 700 masih bisa nego beli. Nah, ini paling, kalau dari saya sendiri ini paling recommended sekali untuk misalkan untuk aduan ya sahabat saya, karena memang untuk pertumbuhannya hanya mengejar yang ini saja untuk perlengahan, luar biasa. Nah, jadi untuk yang lain kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke sini di Banjar Tarukan nih. Banjar Tarukan Pejeng, Pejeng. Jadi itu dia sahabat bonsai, sedikit review
bonsai yang mini-mini, bisa yang mau ikut The Mac. Mungkin akhir tahun ini bisa kesini berkunjung dan memilih bahan juga beli ya. Di rumahnya beli Depik juga banyak. Rumputnya banyak juga. Di sana juga ada banyak. Jadi itu dia sahabat bonsai, sedikit video dari saya. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam berkarya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam bonsai pemula dan salam satu hobi. Thank you.